Dan satu lagi Allah SWT bagi saya lintasan dalam hati, dia kata apa? Kalau orang suruh jadi imam, kita boleh tolak. Kalau orang suruh kita jadi apa semua, kita boleh tolak. Tapi kalau kematian datang, ketika itu Allah datang kata kamu akan mati, bolehkah kita tolak? Kita tak boleh tolak. Begitu juga untuk jadi tuan imam, kita rasa kalau pagi jadi imam di mana-mana saja kita kena bersedia. Begitu juga dengan kematian, kita kena bersedia menghadapi kemungkinan kita akan mati bila-bila masa. Adik ipar saya umur baru 19 tahun meninggal, tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun kata sebab dia meninggal kerana kemalangan, tapi dia mati. Ada orang kata ni dia sakit tak mati-mati. Allahyarham ayah saya meninggal ketika tahun 96. Ramai orang datang melawat dia mati. Dia kena stroke 7 tahun. Yang mai berubat dia pun dah mati, dia belum lagi mati. Baru-baru ini di hospital di selatan tanah air. Dahlah dia masuk hospital. Dia belum meninggal, tapi kebakaran tu yang melibatkan dia mati, bukan sakit dia tu mati. Begitu juga dengan kita. Bersedialah. Kata tuan guru saya, benda yang pertama nanti malaikat tanya dalam kubur ialah, dia tanya kita boleh mengaji atau tidak. Kenapa Allah turunkan ayat yang pertama, Iqra, bacalah. Kata tuan guru saya, yang biasanya datang ke masjid-masjid ini adalah orang-orang pop, POP, bukan penyanyi pop, POP, Persatuan Orang Pencen. Orang-orang pencen ni dia dah umur 60. Jangan ikut macam perangai dulu-dulu. Dulu-dulu macam saya, macam adik-adik kita, mungkin satu hari satu live, satu hari satu muka. Bila kita dah pergi 60 tahun, jangan ikut satu hari satu muka. Satu hari 10 juzuk. 3 hari khatam Quran. 3 hari khatam Quran. Jadi satu bulan berapa kali kita khatam Quran? Ada kawan-kawan saya yang tanya, Samsul, berapa orang lagi kawan-kawan kita yang berhijrah? Tuan-tuan dan puan-puan, kawan-kawan saya ramai yang berhijrah. Tapi tanyalah diri kita sendiri, tuan-tuan dan puan-puan, yang Allah bagi kita agama, Allah bagi kita Islam ini, berapa orang dah kita ajak datang ke masjid? Berapa orang dah kita Islamkan dia? Mungkin ada yang dah Islamkan 2-3 orang, tetapi malu kita dengan kawan-kawan saya, Adam Kori, tuan-tuan dan puan-puan, seorang Cina yang kembali kepada fitrah, yang telah pun mengislamkan 17 orang yang baru dia 5 tahun memeluk Islam. Dan rezeki orang kata pula, dah Samsul, dah tak ada rezeki, dah berlakon ini sekian. Tapi inilah rezeki saya yang dapat mendekatkan saya dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah rezeki itu yang kita rasa duit ringgit itu adalah rezeki, tapi menjauhkan diri kepada agama Allah, maka itu bukan rezeki. Kata tuan guru saya, itu adalah istidraj. Saya menelpon kawan saya yang juga seorang penyanyi yang dipenjarakan, saya tak nak sebut nama dia. Ketika bulan Ramadan 2000 baru-baru ini, saya telefon, saya bekerja sebagai DJ radio di KLFM, saya telefon live conversation. Saya cakap kepada dia, saudara, harap bersabar dengan ujian yang Allah beri kepada anda. Dia kata mulanya saya juga merasakan ini ujian, tetapi sebenarnya ini rezeki. Saya kata, kenapa rezeki? Anda telah pun dipenjara 8 tahun dan disebat selama sebanyak 10 sebatan. Takkan ini rezeki? Dia kata, ini rezeki. Allah pendekkan hukuman penjara kepada 5 tahun 4 bulan. Dan dalam masa 5 tahun 4 bulan, Allah pertemukan saya dengan guru-guru Al-Quran. Dan saya mengaji pagi, petang, siang dan malam mengaji Al-Quran. Dan saya khatam Al-Quran dalam penjara lebih daripada 100 kali selama 5 tahun 4 bulan. Dan saya dah khatam 5 juzuk Al-Quran. Tuan-tuan dan perempuan, kita yang tak dipenjarakan ni, berapa dah juzuk kita hafal? Berapa kali kita khatam Quran? Itu pun mungkin bulan Ramadan kita berlumba-lumba untuk baca Al-Quran. Jadi dengan ada masanya ini, tuan-tuan dan puan-puan, nyawa kita masih ada lagi pada tamu Allah, marilah kita sama-sama terus baca dan baca dan sampaikanlah kepada mereka-mereka yang lain, supaya mereka-mereka yang lain juga dapat manfaat daripada kita, insya Allah. Baik,